Oke teman-teman, balik lagi bersama gue. BTW gue ada info nih ya tentang Honkai Cross Genshin ya. BTW gue bakal langsung ke eventnya langsung ya, ke event web Static Official ya. Nah, tuh 10. Nah ini ya berupa ya official ya, official di Honkai gitu. Nah ini previewnya gue coba lihat dulu ya BTW. Waduh. Yap, cuplikan dikitnya gitu doang ya, BTW. Dan untuk di bawahnya ini berupa senjatanya ya. Ntar mirip sama yang di Genshin juga. Nah ini ya skin mungkin ya. Nah ini untuk stigmanya sendiri ya. Dia beda-beda sendiri gitu stigmanya. Coba gua lihat skill CPE ini bisa buat terjemahin nggak ya? Kayaknya nggak bisa ya. Nah untuk sendiri ini event si kecing ya, si kecing kayak ada event ini tower defense gitu lagi mungkin kayaknya. Nah, ini eventnya sendiri dia ada rain guard, forest sama slime gitu, beberapa skill juga. Betul ya di sini. Nah ini ada story si Kiana juga mungkin ya. Kurang tahu juga. Pokoknya ini preview eventnya juga sih. Nah ini untuk eventnya sih ntar dapat 10 kali penukaran ini ya, pet paimon gitu, dan 5 kali buat pulsi official kayaknya. Nah dari sini untuk skin clay di Teresa ya, betul ya dapat fragment official 60 biji, kristal 500 ya, full 5 kali paimon gitu di yang di bawah ya. Paimon gak tau gratis gak tau enggak itu ya. BTW itu yang paling kanan bawah ini apa nih ini? Yang paling kanan bawah kok ada traveler sama ya dua traveler adek kakak gitu jir. Waduh ini event. Waduh ini gua harus main ya pokoknya ya. Stigmanya, visualnya sendiri keren sih ya ini ya. Gua putar lagi nih. Waduh. Oke, mungkin untuk video kali ini sampai di sini aja dulu. Makasih udah nonton. Gitu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di next video aja ya.